السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita menyambung bacaan kita dalam kitab Perisai bagi Sekalian Mukallaf karangan Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi dalam membicarakan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disenaraikan oleh muallif rahimahullah. Dan kita sampai pada namanya Ar-Razzaq, nama Ar-Razzaq. Dan nama Allah Ar-Razzaq antara nama yang ثابت bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Surah Az-Zariyat ayat 58, sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, Ar-Razzaq, memiliki kekuatan yang teguh utuh. Jadi nama Ar-Razzaq merujuk kepada seperti mana kata Syekh, yang memberi rezeki bagi sekalian hambanya di dunia dan di akhirat. Jadi yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaksudkan dengan rezeki ini apa saja yang kita dapat daripada nikmat kurnia, dan apa saja yang kita dapat untuk kita hidup daripada udara, pakaian, makanan, semua itu dia panggil rezeki lah. Minuman, jadi semuanya adalah rezeki. Jadi rezeki itu milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya firman Allah, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Tuntutlah, carilah rezeki itu daripada Allah dan sembahlah dia dan syukurlah kepadanya. Maka sebab itulah jikalau kita memohon rezeki daripada selain Allah Subhanahu wa taala, ia termasuk syirkun akbar, mukhrijun anil millah, termasuk syirik besar yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Wal'iyadu billahi min zalik. Maka memohon rezeki termasuk dalam ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memohon rezeki hanya daripada Allah. Adapun daripada makhluk, kita mencari rezeki daripada mereka sebagai sebab. Maknanya kita pergi kerja dan kita diberi upah, diberi gaji. Masalahnya kita pergi kedai makan, kita tempah makanan, orang masak, dia hantar, kita makan. Tapi kita tidak duduk di depan pinggan makan, kita kata, wahai makanan, kenyangkanlah aku. Tak ada, kita tak buat begitu. Kan? Adapun dengan Allah Azza wa Jal, kita memohon secara ghaib, ya Allah, kurniakanlah aku rezeki. Jadi kita minta begitu kepada Allah, maka kita dapat rezeki dengan cara usaha. Kita pergi kerja dan sebagainya. Dan di sisi ahli sunnah wal jamaah, rezeki itu ialah apa saja yang Tuhan bagi, sama ada yang halal maupun yang haram. Dan yang haram bertakluk dengan iradah kauniyah, manakala yang halal bertakluk dengan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kemudian nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah antara nama Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Fattah. Dan dimaksud dengan Al-Fattah bukanlah membuka tetapi menghukum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba, surah Saba ayat 26. Firman Allah Ta'ala, قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Katakanlah olehmu wahai Rasul, sesungguhnya يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا, Tuhan kita akan himpunkan kita yang di mahsyar. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ, kemudian dia akan buka bicara antara kita dengan kebenaran. وهو الفتاح العليم, dialah yang membuka, yang memulakan bicara, dialah yang membuka kes,
yang menentukan hukum dan dialah yang maha mengetahui. So Al-Fattah, kata Al-Syeikh di sini, ialah yang membuka akan segala perbendaharaan rahmat atas sekalian makhluk. Tapi ini kurang tepat dari segi ayat-ayat yang datang berkenaan nama Allah Al-Fattah. Karena Al-Fattah merujuk kepada hukum. Lebih merujuk kepada hukum. Bukan membuka rezeki seperti yang difahami oleh sebahagian orang. So kalau kita rujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang datang berkenaan nama Allah Al-Fattah, Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, ya antara ayat nama Allah khairul fatihin. Ayat ini juga merujuk kepada al-fathu dari segi mula membuka hukum atau membuka segala rahsia-rahsia untuk dibicarakan. So Al-Fattah merujuk kepada hukum, bukan merujuk kepada seperti yang difahami oleh musannif bahawa ia yang membuka akan segala pembenaran dan rahmat atas segala makhluknya. Ini adalah wallahu alam bisawab, adalah kurang tepat, lebih berdasarkan dalil-dalil nama Al-Fattah yang membawa makna menghukum, yang memulakan hukum. Di antara nama Allah Al-Alim juga terkandung dalam ayat yang kita baca tadi dalam surah Sabah 26 dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Alim, Al-Alim makna yang maha mengetahui. Al-Alim yang sangat mengetahui. Para malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, tiada ilmu bagi kami kecuali engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alim al hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. So makna Al-Alim ialah seperti mana kata Syekh, yang bersangatan mengetahui, yang sangat-sangat mengetahui selok-belok segala perkara yang jelas, yang tersembunyi, yang tidak nampak, yang berlaku, yang belum berlaku, yang tidak berlaku, kalau berlaku bagaimana ia berlaku. Dan ilmu Allah bertakluk dengan segala perkara sama ada ianya wajib pada akal atau mungkin pada akal atau mumtani' pada akal. Sebab hukum akal kita ini tergambar padanya berdasarkan suatu imajinasi, itu ada tiga benda. Sama ada wajib, iaitulah perkara yang mustahil pada akal tidak wujud. Maksudnya dia mesti ada. Akal tak boleh terima kalau kita kata benda tu tak ada. Masalah kita kata, siapa yang buka lampu surau ni? Kita kata tak ada siapa buka, dia menyala sendiri. Akal kata engkau gila, kau bohong. Kan? Maksudnya akal kata setiap kejadian mesti ada yang buat. So kalau kita kata dekat orang yang waras akal dia, alam jadi sendiri, Tuhan tak ada Tuhan cipta, dia akan kata kau gila, kau bohong. Walayyadzubillah. Bahkan orang gila pun tak kata macam itu. Orang gila pun kata ada Tuhan yang mencipta. Jadi itu wajib pada akal. Yang kedua, mungkin. Mungkin ni maknanya ada pun boleh jadi, tak ada pun boleh jadi juga. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Maknanya kalau kita kata hari ini jalan jam, atau esok jalan mungkin jam, mungkin tak jam. Kita akan tergambar dua-dua, harus. Dua-dua boleh berlaku. Kan? Maksudnya benda tu harus pada akal. Mungkin maknanya harus. Mungkin. Orang kata mungkin. Ada kemungkinan untuk berlaku atau tak berlaku. Seperti wujudnya makhluk. Wujud makhluk mungkin. Pasal kita dulu tak wujud. Kemudian sekarang kita wujud. So, wujud kita ni mungkin, harus. Dan mumtani', terhalang, yakni mustahil, yang mana akal tak boleh terima kalau ia ada. Seperti adanya dua Tuhan yang mencipta alam, akal tak terima. Kalau kita kata syarikat, sesuatu syarikat, siapa pemilik share syarikat ni? Kita kata syarikat ni dimiliki oleh dua orang, Ahmad dengan Abu. Berapa persen mereka miliki syarikat ni? Ahmad 100%, Abu 100%. Dia kata akal tak terima.
Ha, mana boleh kongsi 100%. Kan? Itu lawan dengan kesejahteraan akal. Jadi kalau kita kata kepada akal, alam ni ada dua Tuhan yang setara mencipta dan memerintah alam. Akal kata tak mungkin. Mana boleh sama-sama kuat? Mesti satu saja. Sebab benda tu tak masuk dalam akal. Ini mustahil pada akal. Ada. Jadi itu adalah kita kata hukum akal. Ilmu Allah Subhanahu wa Taala bertaalluq dengan ketiga-tiga perkara ini. Yakni dia mengetahui tentang apa yang wajib diri dia sendiri, apa yang mungkin berkenaan makhluk-makhluknya, berkenaan yang mustahil, yang tak berlaku, kalau berlaku bagaimana. Dan seluruh perkara tentang alam ini. Yang belum berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, yang tidak berlaku, bagaimana kalau ia berlaku, bagaimana ia berlaku. So itu ilmu Allah Subhanahu wa Taala, Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Taala kata Allah yang mengetahui, kamu tidak mengetahui. Maksudnya kamu tidak mengetahui dengan yakin. Kamu hanya tahu setelah benda tu jadi dan kamu nampak kesannya. Adapun sebelum berlaku, kamu zan, sangka saja. Kamu tak yakin. Yang tahu betul-betul jadi ialah Allah. Allah, ilmu dia sebelum sesuatu itu berlaku, tidak lari sedikit pun dengan ilmunya setelah sesuatu itu berlaku. Jadi kalau kita kata kita mengetahui, telah mendapat maklumat, MRT kata esok dia tutup jalan. Kan? Ha? Dengan hari Ahad. So kita tak tahu lagi esok macam mana jadi. Mungkin jadi tutup, mungkin tak jadi tutup. Kan? Dan mungkin lari sikit waktu, tidak setepat seperti yang diumumkan dalam jadual masalahnya. Kita tak tahu lagi, kita tak boleh yakin. Cuma kita kuat zan. Kan? Sangkaan esok memang jalan akan ditutup. Kan? Jadi itu ilmu makhluk. Tapi setelah berlaku esok, barulah kita boleh tahu yakin pasti. Adapun ilmu Allah Ta'ala, dia telah mengetahui sebelum alam ni wujud bahawa esok ada penutupan jalan misalnya. Bahawa malam ini kita ada kelas. Ini dia telah tahu. Siapa yang datang, siapa tak datang, di mana orang tu duduk, di mana duduk. Semua dia telah tahu. Sebelum dia cipta alam ni, bi-khamsina al-fasanatin, dia telah tulis. Yang kata dia telah tahu 50 ribu tahun sebelum. Tak. Tuhan sejak azali, tak ada mula. Dan sebelum dia cipta alam 50 ribu tahun, dia telah tulis, telah rekod, telah catat. Dan semua kejadian alam ni berlaku mengikut ilmu Tuhan. Mengikut ilmu seperti yang Tuhan telah ketahui. Ilmunya, iradahnya, kehendaknya dan kudrahnya dan penciptaannya. Ini takdir. Takdir bermula dengan ilmu Allah. Apa yang Allah tahu, kemudian Allah tulis, kemudian Allah kehendaki cipta. So, ilmu Allah Ta'ala adalah ilmu yang mutlak, yang paling sempurna. Dan sebab itu mereka yang mengingkari ilmu Allah, kufur, mukhrijun alil millah wal'ayyadzubillah. Sebab itulah ulama ijma' Qadariyah yang awal yang mengatakan Allah tidak tahu sesuatu kejadian sehingga ia berlaku, mereka ini adalah kafir murtad wal'ayyadzubillah. Demikian juga akidah Syiah masalahnya, yang menganggap Allah Ta'ala itu badak. Yakni ada benda yang berubah pengetahuannya. Syiah dan Rafidah, akidah dia kata Tuhan boleh ubah pengetahuannya. Berubah pengetahuan. Sebab apa? Sebab imam dia pun suka janji. Dia kata tak lama lagi, esok lusa Mahdi keluar. Tunggu. Dia kata Tuhan tukar, ubah, tak jadi. Ini adalah Alhamdulillah. Allah boleh tukar hukum. Kerana tukar hukum tidak semestinya kerana jahil. Manusia bila dia tukar hukum, pindah perlembagaan, pindah undang-undang, mungkin bukan kerana dia jahil,
kita saksikan benda itu. Tetapi kerana, walaupun dia tahu benda ni akan berubah, dan memang orang yang buat ospek, dia berjangka bahawa lagi 5 tahun, lagi 3 penggal, undang-undang ni kita nak ubah. Pasal kita dah agak dan jangka bahawa benda tersebut akan berubah. Jadi tidak semesti ubah hukum jahil. Walillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala bila dia ubah hukum daripada mengadap Baitul Maqdis, mengadap ke Kaabah, bukan kerana dia jahil. Memang itu yang dia kehendaki. Memang dia nak kita mengadap Baitul Maqdis dulu, kemudian baru mengadap Kaabah. Alah. Memang itu kehendak dia. Memang dia nak jadi macam itu. Jadi dia ubah hukum. Adapun perkhabaran, kalau Tuhan habaq, esok jadi macam ini. Yang ni tak boleh. Kita bezakan di antara insya', suruhan, perintah atau larangan dengan perkhabaran. Kalau kita suruh anak kita buat sesuatu, lepas tu kita larang pula. Itu bukan mungkin kerana situasi tak sama. Ilah tak sama. Kan? Adapun kalau kita habaq sesuatu, benda, maklumat tentang sejarah family dan sebagainya, kemudian esok lusa kita ubah. Mula kita habaq kat anak kita, moyang hang nama Ali. Lepas tu esok lusa kita kata Ahmad. Yang ni tak boleh ubah. Maklumat, pemberitahuan. Kalau ubah menunjukkan mana dia tersilap sebut. Atau terlupa, menunjukkan jahil. So kalau Allah Ta'ala dah bagi tahu sesuatu, wajib jadi. Dia tak boleh berubah. Adapun hukum, hukum Tuhan boleh ubah. Sebab syiah dia akan datang syubhat. Kamu ahli sunnah pun kata macam kami juga. Pasal kamu kata Tuhan boleh ubah hukum. Ada nasikh mansuh. Dia kata tak sama. Nasikh mansuh ialah dalam hukum hakam. Pun kamu badak dalam perkhabaran. Dalam perkhabaran menunjukkan ia jahil. Dia silap bagi maklumat. Asal kata Mahdi keluar sekian hari bulan, tengok-tengok tak jadi keluar. Sedangkan maklumat yang awal dia bagi tu maklumat pasti. Bukannya hukum, perkhabaran. Wal'ayyuzubillah. So itu menunjukkan mereka mengisbatkan kejahilan bagi Allah Azza wa Jal. Ta'ala Allahu anqawlihim uluwan kabira. Dan ini adalah satu kekufuran yang nyata. Tetapi malang sekali orang Syiah Rafidah menjadikan ini di antara rukun asasi akidah mereka. Seperti mana dalam riwayat Al-Kulaini dalam Kitabul Kafi, Al-Kulaini kata ma'udzimallahu bimithlil bada', tidak dibesarkan, diagungkan Allah seperti aqidatul bada. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira. Macam mana kita kata ini pengagungan? Ini penghinaan yang paling besar terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mengetahui. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa taktumun. Tuhan kata, bukankah aku telah beritahu kepada kamu, aku mengetahui apa yang tidak nampak bagi kamu di langit dan di bumi. Dan kamu dedahkan dan apa yang kamu sembunyikan. Semuanya aku tahu, Tuhan kata. Apa nama? Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengetahuan yang hakiki, yang sejati, yang sempurna, mutlak. Tidak ada kekurangan. Sesuatu kejadian berlaku, Tuhan telah mengetahuinya dengan tepat. Dan bila ia berlaku, Tuhan mengetahuinya, ia telah berlaku. Tapi balasan, ganjaran, dosa, pahala bergantung dengan pengetahuan Allah apabila sesuatu itu berlaku. Allah telah mengetahui iblis enggan sujud kepada Adam. Tetapi Allah tidak menukar dia menjadi iblis. Tidak melaknatnya. Melainkan setelah dia melakukan. Ketika Tuhan mengetahui ia telah melakukan atau sedang melakukan, barulah Tuhan laksanakan hukuman. Tuhan tidak hukum berdasarkan ilmunya yang terdahulu. Tetapi berdasarkan ilmunya yang hadir. Ilmunya yang sekarang, yang sedang berlaku.
Tuhan tahu kita ni esok pagi nak sembahyang subuh ke tak sembahyang subuh. So, esok bila kita bangkit sembahyang subuh, Tuhan juga tahu kita sedang bangkit dan sedang solat subuh. Masa tu baru dia bagi pahala. Bukan sekarang ni pahala dah tulis siap-siap dah. Ini lawan pula dengan akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah kata Tuhan buat berdasarkan apa yang dia dah tahu. Jadi sebelum Abu Sufyan memeluk Islam, Tuhan dah redha dengan Abu Sufyan. Kita kata mengarutlah. Ketika Abu Sufyan belum masuk Islam, Tuhan murka dan benci kepada dia. Tapi Tuhan tahu Abu Sufyan akan memeluk Islam. Dan dia yang akan bawa Abu Sufyan masuk Islam. Dia akan jadikan hidayah pada Abu Sufyan. Bila Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam, ketika itu Tuhan mengetahui dia telah masuk Islam, maka barulah Tuhan, daripada dulu Tuhan murka, sekarang Tuhan redha dan cinta kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi itu konsep Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu dalam Al-Quran kita akan jumpa ayat Allah kata وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَتِهِ. Untuk kan, tidak kami jadikan qiblat itu, berubah qiblat itu melainkan fitnah dan untuk kami ketahui. Apa makna untuk kami ketahui? Adakah Allah Ta'ala tak tahu sebelum itu? Bukan. So kalau kita jumpa ayat dalam Quran, إِلَّا لِنَعْلَمَ, melainkan supaya kami tahu, supaya dia mengetahui. Supaya tahu ini, makna dirinya di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah ialah pengetahuan Tuhan tentang benda itu berlaku. Berlaku sekarang. Dan inilah ilmu yang akan menatijahkan dosa atau pahala. Ganjaran atau azab. Yang menatijahkan hukum. Yang menatijahkan hukum. وَمَا نَذَرْتُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Apa jua nafkah yang kamu infakkan, nazar yang kamu nazarkan, maka Allah mengetahuinya. Mengetahui maknanya, adakah Tuhan baru tahu bila kita infak atau kita nazar? Tak. Tuhan tahu sebelum tu lagi. Tapi maksud tahu sekarang ni, tahu dengan makna memberi ganjaran. Memberi ganjaran atas ibadat yang kita buat. Itu maksud. Tayyib. Di antara nama Allah lagi ialah Al-Qabid Al-Basit. Ini juga datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ghala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah qad ghala as-si'ru fas'ir lana. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata telah melambung harga barang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat kata, ya Rasulullah, tetapkan harga untuk kami supaya harga tak naik. Tahu pemerintah kau ada kuasa untuk menetapkan harga siling kepada barang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallahu wal musair, Allah lah yang menetapkan harga. Qabidul basitur raziq, dialah yang menyempitkan, meluaskan dan memberi rezeki. Inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bi mazlamatin fi damin wala mal. Dan aku berharap untuk bertemu Tuhanku dalam keadaan tiada seorang pun yang menuntut pada aku dengan satu kezaliman yang aku buat berkaitan darah, nyawa mahupun harta. Di sini hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad mengisbatkan nama Allah Al-Qabidul Basit. Dan ulama kata ini nama yang bersifat muzdawajah, berpasangan. Kita tak panggil Allah nama dia Al-Qabid saja atau Al-Basit saja, tapi nama dia Al-Qabidul Basit. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Suratul Baqarah ayat 245. Allah kata, barang siapa yang hendak memberi pinjam kepada Allah pinjaman yang baik, lalu Allah akan menggandakan baginya gandaan yang banyak. Yani bagi infak nafkah, bagi infak fi sabilillah.
Wallahu yaqbidu, dan Allah lah yang menyempitkan. Wa yabsutu, dan yang melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan kepada kamu dikembalikan. Dalam Al-Quran tidak datang penggunaan nama Al-Qabidul Basit, tetapi datang penggunaan sifat fi'liyah yaqbidu wa yabsutu. Maknanya nama ini sabit dalam hadis. Dalam hadis sabit penggunaannya, dan ulama istiqaq atau ambil daripada ayat ini kerana maknanya makna yang baik, husna, dan tidak ada makna yang berlawanan. Tapi dia mesti digabungkan sebab dia datang berpasangan. Yaqbidu wa yabsutu. Innallaha huwal musa'irul qabidul basit ar-raziq. Kata begitu. Al-qabidul basit, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Sebab kalau sempit saja tak indah. Kalau lapang saja pun tak indah. So dia yang nampak husna pada nama ni ialah pada menyempit dan melapang. So dia mesti sebut serentak. Sebut serentak. Kalau buah nama Abdul Qabidul Basit, dia tak adalah Abdul Qabid saja, Abdul Basit saja. Tak. Walaupun ada juga orang guna gitu, tapi yang sahihnya tak boleh. Mesti dia berpasangan. Dia nama yang muzdawajah. Sebab tu kata Syekh di sini, Al-Qabid yang mempicitkan. Picitlah. Yang menyempitkan. Rezeki bagi mereka yang mengkehendaki ia akan dia. Yang bagi mereka akan rezeki atas mereka yang mengkehendaki akan dia. Al-Basid yang meluaskan ia akan rezeki bagi mereka yang mengkehendaki ia akan dia. So Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Kemudian nama Allah Al-Khafidur Rafi', ini pun sama. Nama Al-Muzdawajah. Al-Khafid yang merendahkan. Ar-Rafi' yang meninggikan. Dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitab At-Tauhid, yadullahi mal'a la yughidhuha nafaqatun sahaa'al laili wan nahar. Tangan Allah itu penuh. Dalam lafaz lain, yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah itu penuh, tidak mengurangkan sedikit pun nafaqah, sentiasa penuh walaupun Tuhan tak bagi. Sahaa'al laili wan nahar, walaupun dia pemurah malam dan siang, sentiasa memberi kurnia tak berhenti-henti. Qala, sabda Nabi SAW, ar-ra'aytum ma anfaqallahu mundhu khalaqas samawati wal ard? Apakah kamu tidak tengok berapa banyak dah Allah duk bagi rezeki semenjak dia ciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yaghd ma fi yadihi. Sesungguhnya tidak berkurangan sedikit pun apa yang ada di tangan Allah. Wa qala 'arsyuhu 'ala al-ma, dan arasy Allah kata Nabi di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-mizan, dan di tangannya yang satu lagi ada mizan, neraca. Yakhfidhu wa yarfa', dia merendahkan dan dia meninggikan. Yani dia merendahkan orang-orang yang memusuhinya dan meninggikan orang yang dikehendakinya, yang apa, yang beribadat, yang takwa kepadanya. Seperti kata Syekh di sini, Al-Khafid yang merendahkan ia kalimah kufur dan sekalian yang takabur dan yang zalim dan lainnya. Ar-Rafi' yang meninggikan akan orang Islam dan alim ulama dan langit dan syurga dan lainnya. Jadi nama Allah Al-Khafidur Rafi', bukan Khafid saja, bukan Rafi' saja. Al-Khafidur Rafi', yang merendahkan yang dikehendaki oleh dia daripada kalangan musuh-musuhnya, atau merendahkan derajat siapa jua yang dikehendaki. Dan Ar-Rafi' yang mengangkat derajat sesiapa jua yang dia kehendaki. So ini adalah makna nama Allah Al-Khafidur Rafi', dan dia juga minal asma'il muzdawajah, nama yang berpasangan, yang tak boleh dipisahkan, yang tak boleh lekangkan satu dengan yang lain. Di antara nama lagi Al-Mu'izzul Mudhil pun sama juga. Al-Asma'ul Muzdawajah Al-Mu'izzul Mudhil. Nama Allah Al-Mu'izz yang menjadikan ia akan kemuliaan bagi mereka yang mengkehendaki ia daripada sekalian makhluknya. Ini yang beriman. Al-Mudhil yang menjadikan ia akan kehinaan bagi mereka yang mengkehendaki ia akan dia daripada sekalian hambanya. Segala hambanya. Ini sebagai dalam hadis.
dalam firman Allah Ta'ala surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan dalam hadis, dalam doa qunut, Nabi ajak kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Ha? Kemudian Allah Ta'ala kata وبارك فيما أعطيت لما دعاء قنوت جنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. هذه مسألة ما يعني ما هي مسألة ما يعني فإنه لا يذل من وليت. Sesungguhnya tidak hina orang yang memberikan kesetiaan kepada kamu. Wala ya'izzu man adai, dan tidak mulia orang yang melawan kamu. Ini maknanya Allah al-mu'izzul muhil, dia yang memuliakan dan yang menghinakan. Dan ini nama asma'un muzdawajah, nama yang berpasangan. Karena kalau kita kata muzil saja, tak elok. Menghina, tak nampak apa. Mu'izz saja, tak elok juga. Tapi kalau dia mu'izzun muzillun, ayah nampak keindahannya di situ. So dia tak boleh dilekangkan. So kita tak boleh kata nama Allah Al-Mu'izz, salah. Nama Allah Al-Mudhil, salah. Nama Allah Al-Mu'izzul Mudhil. Al-Qabidul Basit. Al-Khafidul Rafi'. Sebab nak buat nama anak pun dia tak boleh Abdul Mu'izz saja. Abdul Mu'izzul Mudhil. Abdul Qabidul Basit. Abdul Khafidul Rafi'. Ha, tak apa. Dia mesti dua-dua sekali. Tapi ialah orang Melayu masalah kalau kita buh nama. Bagus buh nama anak Abdun di depan. Tapi masyarakat kita ni jahil. Bila kita buh nama dia Abdun depan, dia panggil yang belakang. Orang nama Abdullah dia panggil Lah. Dan itu satu kekufuran. Dan ilhad dalam Asmaul Husna. Kan? Sebab Lah tu bukan nama orang, tu Lah tu Allah. Mana boleh Allah panggil Lah? Tak. Itu masalah. Nama orang tu Abdul Rahman, dia panggil Rahman. Muskilah, Rahman nama Allah Ta'ala. Satu-satunya makhluk dalam dunia ni yang menggelar diri dia Rahman ialah Musailimah Al-Kazzab. Dan Allah Ta'ala telah musnahkan dia. Wal'iyadu billah. Even nama Allah, bila kita pun nama anak kita Abdul Rahim, dia panggil anak kita Rahim saja. Tak boleh lah. Sebab Rahim dalam nama dia sekarang bukan nama dia, nama Allah. Nama dia Abdul Rahim. Lain kalau kita buah nama dia Muhammad Rahim, tak apalah. Sebab ada nama-nama yang kita boleh pakai untuk Allah dan untuk makhluk. Rahim, Rauf. Kita buah nama dia Muhammad Rahim, Muhammad Rauf. Tak apalah kita panggil dia Rahim, Rauf. Rahim tu nama dia, bukan nama Allah. Tapi nama dia Abdul Rahim, Rahim dalam nama dia Allah. Rujuk kepada Allah. Ada. Ini di antara iskal dalam masyarakat kita. As-Sami' yang sangat mendengar ia akan tiap-tiap yang didengar pada ketika adanya. Allahu Akbar. Ini ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Menunjukkan Syekh Rahimahullah tidak lagi terpengaruh dengan ta'wilan Asy'ariyah. Karena ini Asy'ariyah tak mungkin cakap macam ni. Pada nama Allah As-Sami'. Ha? Dia kata As-Sami' yang sangat mendengar ia akan tiap-tiap yang didengar pada ketika adanya. Ketika ada suara. Ha, dan yang dengar apa? Yang apa yang boleh dengar? Yang ni suara. Tuhan tak dengar warna. Macam kata Sanusi. Asy'ariyah kata Tuhan mendengar warna melihat suara. Masalah. Sebab Asy'ariyah dia sangat iskal pada sifat samak dengan basar. Ini dua sifat yang cukup muskil dalam sifat 20. Selain daripada sifat kalam. Pasal? Bila dia kata Tuhan ada pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan, dia ada ta'aluk, ada objek yang dia kena capai. Iaitu mendengar suara, melihat benda. Kan? Jadi, suara dan benda yang Tuhan dengar dan lihat ini, okey. Zat Allah Ta'ala tak ada isu lah pasal dia qadim. Tapi makhluk. Ah, jadi muskilah.
Pasal kalau kita kata Allah Ta'ala mendengar suara saya sekarang, so saya baru bercakap sekarang tadi. Maka di sisi Asy'ariyah ini melazimkan Tuhan baru dengar saya cakap. Pasal saya baru cakap. Ha. Okay. So dia kata yang ni muskilah. Pasal kita kata sifat dia yang awal, mukhalafatuhu lil hawadith. Tuhan tak boleh main baru. Kita kata dekat Asy'ariyah, isunya adalah kamu tak reti beza di antara nau' jenis sifat yang bersifat awaliyah, awal wujudnya, dengan perbuatan yang bersifat hadisah, baharu. Allah sebelum dia dengar saya bercakap sekarang, dia telah pun bersedia, sedia sejak azali, sebelum saya wujud, sebelum dia cipta saya, dia sudah pun bersifat mendengar. Dan dia ada pendengaran. Dan dia bersiap siaga sejak azali untuk mendengar. Tak pernah ada satu zaman, satu masa Tuhan tak ada pendengaran. Wal'iyadzu billah. Ta'alallahu an zalika 'uluwan kabir. Tuhan sam'uhu qadimun azaliyun. Sama'nya, pendengarannya qadim azali. Tetapi apa yang hadisah? Ta'alluq pendengaran. Yakni tangkap suara, idrakus saut. Tangkap suara. Sebab suara ni baru wujud. So bila suara saya keluar daripada mulut saya, barulah Tuhan dengar. Bukan kerana kelemahan Tuhan, tapi memang benda baru ada, nak buat macam mana? Kan? Kita tak pernah kata sebelum tuan-tuan datang kelas saya ni, tuan-tuan adalah pekak sebab tak dengar suara saya. Lah ni baru boleh dengar. Lah, baru boleh dengar lah. Pasal memang dia baru cakap. Tak ada kekurangan pada pendengar. Kekurangan tidak ada sedikit pun. Akal tak pernah kata pun kata ini kekurangan. Wal'iyadzu billah. Okay. So tidak ada iskal. Dan makna Tuhan mendengar, dengar yang hakiki. Memang suara kita ni sampai ke Tuhan. Walaupun Tuhan sekarang berada di atas langit ketujuh, di luar daripada alam ni, dan kita ni duduk halus saja di bawah pijakannya di atas kursi. Dalam kursi kita duduk halus. Kita ni tak nampak halus. Tapi suara kita yang halus ini sampai ke pendengaran Tuhan. Tuhan dengar. Oh, tu dia. Kita dah ketuk-ketuk meja ni, Tuhan dengar. Sedangkan tujuh petala langit, tujuh petala bumi dalam tapak tangan Ar-Rahman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti biji sawi. Orang lagi terjemah biji sawi lah. Khadalah. Yang nama sebut khadalah, biji sawi. Seperti biji sawi dalam tapak tangan seorang tu. Jadi bayangkan alam semesta ini seluruhnya, berapa galaksi, apa sebut nama galaksi, berapa petala langit, petala bumi ini, semua sekali. Nak dibanding dengan Allah Ta'ala, alam ni semua sebesar biji sawi saja. Tuhan lebih besar. Tak ada apa. Tapi dia dengar. Kita cakap. Dia nampak apa kita buat. Kita kalau nak tengok biji-biji halus bunga ni, kena ubah buah mikroskop. Tak nampak. Kan? Pasal dia halus sangat. Benda halus. Semut duduk berjalan dia atas lantai, kita tak dengar tapak kaki dia. Walaupun tapak kaki dia ada bunyi. Kan? Tak dengar. Ikan di dalam air, kita di atas, dia duduk berenang, ada gelombang keluar bunyi. Kita tak dengar. Tapi Allah Ta'ala dengar. So, pendengaran Allah Ta'ala tidak ada batas. Tidak ada had. Adapun pendengaran makhluk terbatas. Bahkan makhluk tak boleh dengar jantung dia pun. Tak boleh dengar bunyi jantung dia. Tak boleh dengar bunyi aliran darah dia. Bunyi urat-urat dia, bunyi nadi dia. Dia tak boleh dengar. Dia tak boleh dengar. Bunyi dia sendiri. Kan? So tang mana yang kita nak bangga dengan diri kita? Tak ada. Wal'iyadzu billah. Allah Ta'ala maha segala-galanya. So dia maha mendengar. So sami' merujuk kepada sifat Allah Ta'ala mendengar. Sebenarnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir.
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah telah mendengar, qad sami'a Allahu qawla allati, perkataan wanita yang tujadiluka fi zawjiha, yang datang berdebat, duk bertukar cakap dengan kamu, mengadu berkenaan, wa tashtaki ila Allah tujadiluka fi zawjiha, berkenaan suaminya, dan mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar ketika perbualan kamu berlaku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Al-Mujadilah ini datang, Khawlah radhiyallahu anha datang mengadu berkenaan dengan dia nak minta suami dia telah zihar dia. Zihar maknanya suami kata kepada isteri, kamu seperti belakang punggung mak aku. Maksudnya tak nak jimak lah. Haram jimak. Jahiliyah, zaman jahiliyah, dulu kalau sebut macam ni dia kira cerai. Kan? Tapi datang hukum Islam, maknanya kalau suami sebut macam ini dia tidak dikira cerai. Kecuali kalau dia sebut cerai. Yang ini hanya bermaksud diharamkan, bahkan perkataan ini perkataan yang salah, berdosa. Diharamkan sebut. Dan membawa pengharaman jima. Dan kena kafarah puasa. Seperti dalam surah Al-Mujadilah. Jadi datang mengadu isu ini. Maka kata Aisyah, aku berada di bilik di rumah kat masjid, dan ada benda yang dia cakap aku tak dengar, tersembunyi, tapi Allah dengar, sedangkan dia di atas petala tujuh petala langit, di luar daripada alam, dan alam ni pula dibanding dengan dia sangat halus dan kecil, tapi dia dengar. Masya Allah, tabarakallah, subhanallahil azim. Ya Allah Ta'ala maha mendengar. Al-Basir, yang sangat melihat ia akan tiap-tiap yang dilihat pada ketika adanya. Ketika adanya lah. Sebelum Adam wujud, Tuhan tak nampak Adam lah. Dah tak wujud, nampak je lah. So tak ada kekurangan apa pun. Tapi Tuhan sedia bersifat melihat sejak azali, qadim azali. Ha, sama juga isu samak tadi kita sebut. Ha, kan? Dan firman Allah Ta'ala, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, dan dia lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Makna melihat Allah Ta'ala itu yakni pandangannya mencapai segala objek. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, hijabuhu nur. Hijab Tuhan itu cahaya. Ini Tuhan, dia ada hijab yang menghalang dia antara makhluk dia. Dia dengan makhluk dia. Cahaya. Nabi kata, law kashafahu. Kalau Tuhan singkap hijab ini sekarang di dunia, di alam dunia ini, law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi, tentulah cahaya wajahnya, cahaya Tuhan sendiri akan membakar, kullama intaha ilaihi basaruh, semua benda yang dicapai oleh matanya, oleh pandangannya, oleh pandangan Tuhan. So maknanya, kalau tidak kerana ada hijab Tuhan sekarang ini, ha? Tuhan hijabkan dia dengan kita, dengan cahaya, cahaya zat dia sendiri akan membakar segala benda yang dicapai. Apa yang dicapai? Semua benda alam, terbakar semua alam. Tetapi di akhirat nanti hukum lain. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, dalam surah Az-Zumar. Allah Ta'ala kata, dan bumi akan diterangi dengan cahaya Tuhannya. Bila Tuhan datang kepada mahsyar, bumi diterangi cahaya Tuhan. Ketika ini kita telah diberikan, makhluk diberikan kekuatan yang lain. Samalah. Di dunia kita tak boleh tengok Tuhan. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْأَرْضِ الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Apabila Tuhan menampakkan dirinya, kata sebagian salaf, sebesar hujung ibu jari saja,
pecah bukit dan pingsan Musa. Agak di dunia, tapi di akhirat Allah Ta'ala akan singkat hijab dan kita akan biiznillah Ta'ala nas'alullah dzalik akan melihat Allah Azza wa Jalla. Berbeza hukum dunia dengan hukum akhirat. Di antara nama Allah yang disebut di sini adalah Al-Hakam, yang menghukum, yang tiada ada yang menolak akan hukumnya. Ini sabit dalam hadis nama Allah Al-Hakam. Seorang lelaki, seorang sahabat datang berjumpa Rasulullah SAW. Nabi tanya, apa nama kamu, apa gelaran kamu? Dia kata, Abu'l-Hakam. Abu'l-Hakam. Maka Nabi kata, kenapa engkau digelar Abu'l-Hakam? Dia kata, kerana aku ni menjadi rujukan, jaksa pendamai. Orang bergaduh, mari jumpa aku. Dan apa saja keputusan yang aku bagi, tak pernah lagi orang tolak. Tak pernah lagi orang tolak, dia kata, Abu'l-Hakam. Maka Nabi tukar nama. Nabi tanya, hal laka minal abna, hal laka minal awlad, ada anak-anak? Dia kata, ada. Nabi kata, man akbaruhum, siapa yang paling besar, paling tua, paling sulung? Dia kata, Shuraih, nama anak aku yang paling sulung, Shuraih. Shuraih. Maka Nabi kata, fa anta Abu Shuraih, maka kau ni Abu Shuraih. Shuraih maruf anak dia, lepas tu jadi hakim yang paling masyhur dalam Islam. Pak dia pun memang orang yang cerdik tak? Jadi Nabi kata, inna allaha huwal hakam, sesungguhnya Allah la al hakam. Hadis sahih dalam kitab Tauhid Syarh Ma'ad Wahab, ada hadis ni, nampak ujung-ujung. Jadi maknanya Nabi sebut, inna allaha huwal hakam. Dalam hadis Nabi kata, inna allaha huwal hakam, Allah la al hakam, tak patut nama ni kepada kamu. Kenapa tak patut nama ni kepada kamu? Pasal kamu dinamakan ini kerana sifat nak menyerup, disebabkan orang seolah menyamakan kamu dengan Allah. Hukum kamu tak pernah ditolak. Sedangkan maksud Al-Hakam yang tidak ditolak hukumnya, yang mutlak, ialah Allah Ta'ala. Hukum makhluk, siapa cerdik macam mana pun, terdedah kepada ditolak. Nabi SAW, hukum baginda tidak ditolak kerana ia wahyu dari Allah. Adapun hukum yang Nabi sendiri buat, boleh ditolak. Betul tak? Nabi tengok orang duk talqih, duk kahwin pokok kurma. Nabi kata, kalau tak buat tak apa kot. Jadi, Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ada benda-benda, benda dunia yang Nabi bukan ditugaskan untuk itu. Nabi bukan dihantar sebagai ahli pertanian nak mengajak kita cara nak tanam kurma. Bukan. Nabi diutus untuk menerangkan hukum Tuhan. Adapun sains, teknologi, ini manusia kena cari sendiri. Tuhan bagi kat manusia. Tuhan tak turun wahyu untuk itu. Ada. Yang Tuhan turun wahyu ialah hukum hakam, panduan. Nah, itu yang tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna nama Allah Al-Hakam, yang menghukum, yang tiada ada yang menolak akan hukumnya. Hukum Tuhan tak boleh ditolak. La radda li qadha'ih wa la mu'aqqiba li hukmih. Tiada yang mampu menolak hukum Tuhan dan tiada juga yang mampu membatalkan keputusannya. Apa yang Tuhan dah hukum, jadi. So itu nama Allah Al-Hakam. Al-Adlu, yang bersangatan adil, yang tiada ada zalim pada hukumnya, sekalipun seberat semut yang kecil. Yang ni zarah. Semut halus. Itu zarah. Al-Adlu ini tidak ada berkenaan dengan nama, kecuali hadis yang dibawa oleh Musannif rahimahullah ini. Yang kita dah jelaskan hadis ini dhaif dari segi tambahan nama-nama yang 99 ini. Tambahan nama-nama mudras dimasukkan oleh rawi. So dia ijtihad rawi. Jadi sahih tak sahih. Tetapi sifat adil sabit bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ, dan tidaklah Tuhanmu menzalimi sama sekali hamba-hambanya. Dalam suratul Hajj dan dalam hadis Qudsi ma'ruf, Allah kata, يَا عِبَادِي إِنِّي حَسِيَ الظُّلْمِ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَلَمُوا. Hadis sahih Muslim dalam Arba'in Nawawiyah. Allah Ta'ala kata, wahai hamba-hambaku,
aku telah haramkan zalim atas diriku. Jika ia haram dalam kalangan kamu, maka janganlah kamu berlaku zalim. Menafikan zalim apa makna? Mengisbatkan sifat adil. Tayyib, kenapa tidak datang nama adil atau sifat adil dalam Quran dan Sunnah? Kenapa tak disebut adil? Kaedah nama-nama dan sifat Allah ialah isbat, bukan nafi. Tapi dalam Quran dan Sunnah tak datang nas mengisbatkan adil kepada Allah. Kecuali ayat watika sidqan wa adla. Tak banyak ayat yang datang kenaan dengan sifat. Yang banyak ayat datang menafikan zalim. Sebab Arab bangga dengan zalim. Orang Arab bangga dengan zalim. Dan bagi mereka, kalau tak zalim, lemah. Tanda kuat ialah kita boleh menzalimi orang lain. Allah Ta'ala lawan balas dengan dia berbangga dia tak zalim. Haa, tengok. Jadi disebabkan orang Arab jahiliyah berbangga mereka boleh menzalimi orang, maka Allah Ta'ala balas balik mereka dengan dia berbangga dia tak zalimi makhluk dia. Itu maksud. Adapun dari segi nama wallah kita tidak begitu yakin untuk mengisbatkan nama Allah Al-Husna Al-Adlu di sini ataupun Al-Adl, kata ada nas yang qat'i jelas kecuali firman Allah dalam ayat yang wa tammat kalsidqan wa adla. Tapi ini sifat bagi kalimat Tuhan, ini hukum hakam Tuhan. Memang Tuhan adil, tidak dinafikan. Tidak dinafikan, tapi tidak ada kita mengisbatkan dia sebagai nama. Sebagai nama. So kita tak perlulah elakkan daripada buah nama macam Abdul Adil. Fungsi nama ni kita nak tahu sahih tak sahih. Dan pasal kita nak buah nama, kita nak berdoa, nak panggil. Ya Adil, ada kita boleh panggil Ya Adil dalam doa. Maksudnya tawakuf kita, seeloknya kita jauhi. Pasal tidak ada nas yang kuat untuk mengisbatkan Al-Adil. Walaupun Syekh Muhammad bin Khalifah Tamimi hafizahullah dalam kitab dia yang masalah ini tidak memasukkan nama Al-Adlu dalam nama yang tidak sahih, tapi dia juga tidak menjazamkan ia adalah nama yang sahih. Jadi dia pun taradud sebab dari segi dalil tidak ada dalil yang menggunakan Al-Adlu sebagai nama ataupun perbuatan pun tak ada. Jadi sifat pun tidak datang secara jelas, cuma dia disifatkan pada kalimat Tuhan dan datang ayat-ayat yang menafikan zalim, yang melazimkan isbat sifat adil. So yang sewajarnya tidak dimasukkan dalam nama Allah Al-Adlu, tapi dia sifat Allah Azza wa Jal, pasti itu pasti sifat pasti. Yang sangat mengetahui ia akan segala yang tersembunyi dan yang halus-halus daripada segala pekerjaan. Al-Latif pasang dengan Al-Khabir. Dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala kata, Ala ya'lamu man wa huwa al-latiful khabir. Tapi dia dua nama yang boleh dipisahkan. Makna al-latif, Allah Ta'ala kata, apakah dia tidak mengetahui segala makhluknya? Dan dialah al-latif al-khabir. Al-latif dengan dua makna datang dalam Quran. Pertama, al-latif dengan makna ilmu. Seperti yang disebut oleh Syekh di sini. Yang sangat mengetahui akan perkara yang halus-halus. Maksudnya ilmunya meliputi benda yang halus yang kita sendiri tak perasan. Tuhan perasan dan Tuhan tahu dengan hakiki. Dan makna yang kedua, Yusuf berkata berkenaan dengan Allah Ta'ala atas kurnia Allah Ta'ala pada dia, Inna Rabbi latifun lima yasha'. Sesungguhnya Tuhanku sangat halus bagi apa yang dia kehendaki, yakni pada perbuatannya. So satu, latif pada ilmu. Dari segi dia mengetahui benda yang halus-halus yang orang tak perasan tapi Allah Ta'ala tahu. Makhluk tak perasan tapi Allah tahu. Yang kedua, dari segi Allah Ta'ala bila dia nak buat rencana dia, dia buat dalam arah yang orang tak perasan. Apabila Allah Ta'ala nak keluarkan Yusuf AS daripada penjara, Tuhan tak jadikan ia sebagai jelas dan nampak macam itu. Tuhan ketika nak bebaskan Yusuf daripada tuduhan. Tuduhan apa? Tuduhan kata dia menggoda
apa nama isteri Al-Aziz, isteri pembesar di Mesir ketika itu, tidak cukup sekadar dia mendapat pengampunan raja. Pasal dah dituduh, dibicara, dah dituduh. Kalau Nabi Yusuf terima keluar macam tu saja, pengampunan macam tu saja, so meaningless. Sebab ala kulli hal, pembicaraan pernah berlaku dan kau pernah disabitkan tuduhan. Cuma kau diampun saja. Tak menafikan engkau memang pernah buat benda tersebut dan bersalah. Jadi sebab tu Nabi Yusuf tak nak keluar. Tak nak keluar. Tapi akhirnya yang datang mengaku benda itu ialah al-ana hashas al-haq ana rawadtuhu an nafsi. Isteri Al-Aziz datang mengaku, kata memang ini rancana jahat kami semua, kami yang goda dia sebenarnya, aku yang goda dia. Baru dia keluar. Dan hakikatnya perjalanan kisah hidup Yusuf itu, dia adalah perencanaan yang tak diketahui orang. Bermula dengan cerita dia mimpi. Inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lepas tu Tuhan mulakan cerita dia dengan yang. Pasal Tuhan nak cerita, tengok macam mana aku buat sampai bulan dan bintang sujud dekat Yusuf. Daripada mula dia mimpi, kemudian macam mana mimpi ni Tuhan akan realisasikan. Dengan cara yang orang tak nampak. Kalau orang tengok daripada awal cerita Yusuf, orang kata Yusuf mimpi bohong. Pasal apa? Awal-awal lepas mimpi kena buang telaga. Mana mai celah bulan matahari sujud dekat dia? Mana dia akan jadi orang yang besar? Orang yang agung? Lepas mimpi, kena buang telaga. Lepas tu jadi hamba. Dibawa, lepas tu masuk penjara. Bertahun-tahun. Kan? Tempoh masa untuk direalisasikan bahawa bulan dan bintang dan sebelah planet-planet ni sujud pada Yusuf. Apa? Bila jadi? Bila lepas dia keluar penjara. Lepas tu makan lagi tempoh masa lagi. Sampailah mak ayah dia datang. Ha? Dan adik-beradik dia semua. Fakharru lahu sajidin. Semuanya sujud tunduk hormat pada dia sebab masa tu dia adalah Azizu Misr. Menteri, Perdana Menteri Mesir yang menguasai perbendaharaan dari Mesir. So, tengok bagaimana. Latiful lima yasha'. Tuhan halus dalam benda yang dia nak. Yang kita tak perasan dan kita tak sedar. Kita duk sangka kita ni dalam musibah. Kita tak tahu kata penghujung musibah ini nikmat yang cukup besar dah tunggu kita. Itu di antara nama Allah, makna nama dia Al-Latif. Al-Latif. Dan Al-Khabir, yang sangat mengetahui akan batin segala perkara. Khabir, daripada perkataan kita sekarang maknanya pakar. Allah, Latifun Khabir. Al-Latiful Khabir. Pakar, expert. Dan sangat mengetahui. Sangat alim, sangat detail tentang setiap perkara. Setiap benda berkenaan makhluknya dalam alam ni. Semua benda. Bukan alim biasa-biasa. Alim yang sangat pakar. Itu makna Al-Khabir. Ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan insyaAllah. Kalau ada peluang dan rezeki yang tak nak bagi untuk bicarakan nama-nama Allah Asma'ul Husna. Dan ini di antara perkara yang sangat baik dan sangat wajar kita ketahui. Nama-nama Allah ialah sifat-sifat Allah. Dan kita nak berdoa, nak menyeru, nak beriman dengan Allah dengan yang Nabi sebut, man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa hitung masuk syurga. Apa makna hitung yang kita nak buat sekarang ni lah. Bukan lepas semayang nyanyi ramai-ramai. Yang betul-betul hitung hak ni lah, kita duduk mengaji, duduk faham apa makna satu-satu ni. Ha, ni makna man ahsaha dakhala al-jannah. Adapun duk nyanyi apa nasyid, dia tak faham apa pun, sebut pun salah. Wal'iyazubillah. Ha, itu yang tak ke mana akidah itu. Wal'iyazubillah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi jalan kita menuju redha Allah dan syurganya. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum.
rajim. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala ada dua tempat. Yang pertama di mahsyar dan yang kedua di syurga. Melihat di mahsyar bukan melihat kurnia tapi melihat ujian. Sebab ketika itu kita semua tengah takut. So tak ada rasa seronok pun masa tu. Kita semua sedang dipenuhi rasa filled with fear. Nah, kita memang rasa groan masa tu. So sebab itu masa itu orang sebagian kaul kata orang munafik, orang kafir juga melihat. Ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ada ke orang kafir melihat. Sebagian ulama merajihkan ya, di padang mahsyar mereka lihat. Sebab Allah sebut kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dalam neraka mereka dihijab. Mana dihijab? Mereka tengok dulu saat di padang mahsyar. Kemudian mereka dihijab. Maka itulah azab mereka yang paling besar. Sebab kemudiannya mereka akan terkenang-kenang. Mereka nak lagi tengok Allah Ta'ala. Sebab itu kelazatan. Tapi tak dapat. Tak dapat. Tapi orang mukmin, mereka tengok awal itu. Tapi tak boleh nak fokus. Sebab mereka tengah duduk takut. Di padang mahsyar. Maka bila Allah buka pula kali kedua di dalam syurga, ini tengok memang. Tengok lazat. Lazat syauqi ila liqa'i. Kan? Lazatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka lazatan nazari ila wajhik. Nabi berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu kelazatan memandang wajahmu. Kelazatan memandang wajahmu. Ini kita nak tengok dalam syurga. Tengok di mahsyar, yang ni semua tengok. Ini tak bagi kesan. Ha? Yang kita nak adalah tengok dalam syurga. Ini kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi soalan? Khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyil ummi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.